Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan saya hormati dan sekatakan Bapak Dedi selaku narasumber kita pagi hari ini. Nama Bapak siapa? Nama saya Mulyadi dari Kasih Pemerintahan Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya. Mekarjaya, ya. Ada dua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertanyaan? Yang pertama, ya. Saya ini kalau memberikan sambutan itu ya. Mewakili kegiatan. Ya. Ngomongnya masih ngomong bahasa Depok gitu kan? Ah, ya masih Ilokan masih ada, gitu ya, kan? Ilokan, Jubleg masih Jubleg, ada, gitu ya. Kan? Jadi memang kadang-kala setelahnya saya selesai itu banyak WA saya. Pak, resep saya katanya besok saya undang lagi ya, gitu. Iya. Kemarin waktu di masjid itu di masjid RW 19 sampai saya ada dua kali kegiatan diundang saya lagi. Alhamdulillah. Sedangkan saya ada pimpinan gitu, enggak, tapi bapak aja bahasanya enak resepnya ibu-ibu gitu. Menurut saya yang ingin saya sampaikan atau saya ingin pertanyakan, bagus enggak saya menggunakan bahasa Depok seperti asli seperti itu? Pertanyaan pertama. Ya. Yang kedua. Yang kedua. Saya punya teman. Ya. Dia kasih emas di tempat saya. Ya. Dia kalau disuruh mewakili, dia panas dingin, Pak. Panas dingin. Iya. Ya. Dia panas dingin, tapi di posisi ini dia terima. Kasih Bapak. Iya, diterima sama dia. Tapi siang itu dia atau 2 jam atau 1 jam sebelum kegiatan, dia sampaikan ke saya. Bapak ini hadir. Nanti apa fotonya gimana? Ntar gampang katanya saya hadir. Gak, tapi foto begitu. Oh gitu. Ya, jadi dia kalau disuruh satu disuruh mewakili kegiatan. Ya. Yang sifatnya ada sambutan, dia panas dingin, Pak. Oke. Okay. Nah untuk merubah sifat dia seperti itu, langkah apa yang harus dilakukan oleh dia? Ya. Ini akan saya sampaikan kalau Bapak memberikan langkah-langkahnya. Ya. Itu Pak, dua saja yang harus saya sampaikan. Tepuk tangan buat penanya kita. Terima kasih.